Selamat siang sahabat Andre Tutorial jalan-jalan. Kali ini Andre Tutorial lagi jalan-jalan, jadi ada vlog untuk tutorial produk, dan kali ini jalan-jalan tutorialnya atau vlognya. Di sini saya akan membeli jajanan ataupun minuman es buah. Ini ada beberapa pilihan buahnya, ada melon, ada pepaya, ada kolang kaling, ada rumput laut, ada semangka juga. Untuk harganya sendiri sangat murah sekali, yaitu ini susunya ya mas, rupiah aja. Ini untuk esnya, ini lebih tepatnya di Penggaron, dekat terminal Penggaron. Di sampingnya ada bundaran, nah disitu mangkalnya. Ini dikasih sirup, ditambah lagi yang namanya full cream, jadi untuk rasanya sangat segar sekali. Pelepas dahaga di kala panas terik melanda. Di sini saya beli 2 bungkus untuk orang rumah, dan juga di sebelahnya juga ada jualan bakso dan somai kawan. Jadi kita jajan bakso, minumnya es buah atau es campur. Gak menerima pesanan, yang pasti harganya sangat murah. Ini sudah saya beli dan kita review bersama-sama. Oke, ini saya siapkan mangkok untuk membuka esnya, wadah mangkok untuk penempatan es buahnya. Sekarang kita review untuk es campurnya. Sangat murah sekali kawan, cukup harga Rp6.000 saja. Wow. Satu mangkok besar sampai tumpih-tumpih. Ini ada masih sisa. Kenapa? Karena biasanya kalau dibungkus itu lebih banyak dibandingkan kalau pada saat kita beli di tempatnya, makan di tempat. Nah, sini ada beberapa buah. Ini pepaya, ini cincau warna hitam, dan ini ceri. Terus ada melon. Untuk susunya ini susu full cream putih itu, sama dikasih sirup, jadi warnanya pink. Dan juga ada kolang kaling. Wow. Sekarang kita coba rasakan rasanya. Ya. Mantap sekali. Untuk rasanya manisnya pas dengan campuran berbagai macam buah, ada kolang kaling, ada puding ataupun jeli, ataupun ini cincaunya. Cocok sekali pada saat kita makan es
campur ini pada saat siang hari. Oke, jangan lupa mampir di lokasinya Marse ini, tepatnya di Penggaron Terminal, Terminal Penggaron sampingnya di Bundaran Terminal Penggaron. Setiap hari buka dari jam 10 siang sampai sore hari. Oke. Selamat mencoba kawan. See you.